mau bilang, hari ini hari pertama tanggal 26 Desember 2020. Jadi sebenarnya aku ngerasain gejalanya itu sekitar seminggu yang lalu. Cuman, jadi seminggu yang lalu, itu aku ngerasa aku sempat demam. Demam, sakit tenggorokan, jadi kayak tenggorokannya kering sama flu. Tapi flu-nya bukan yang flu berat gitu loh, batuknya pun juga batuk yang menurut aku masih wajar. Dan aku nggak bisa cium bau sama sekali, dan juga nggak bisa ngerasain apapun di lidah aku. Jadi aku lidahnya nggak bisa ngerasain gitu. Awalnya aku kira mungkin demam biasa. Demam biasa kan bisa juga kayak gitu kan, nggak bisa ngerasain, jadi kayak ngerasa pahit, terus nggak bisa nafas juga. Cuman aku sempat hubungin dokter aku. Besoknya aku masih demam, besoknya aku udah mulai syuting. Aku telepon dokter aku kasih tahu keadaan aku. Dia sempat mikir aku udah kena COVID. Cuman aku bilang, jadi pagi itu aku udah nggak batuk dan udah nggak pilek, tapi aku masih tetap nggak bisa cium dan nggak bisa ngerasain. Tapi aku udah nggak batuk sama sekali dan nggak pilek. Akhirnya aku dikasih obat sama dia, karena awalnya emang aku sempet tipes. Sebulan yang lalu tuh aku sempet tipes, jadi siangnya aku udah mulai enakan. Siangnya aku udah mulai enakan, terus tetap nggak bisa ngerasain apapun sampai itu kalau nggak salah hari Jumat. Hari Jumat aku masih demam, tetap syuting. Sabtu minggu aku libur. Hari minggu ini tiba-tiba dokter aku telepon lagi, bilang katanya aku disuruh datang untuk rapid dan swab. Karena dia udah mulai curiga. Di situ aku juga mikir kayak, aduh, apa aku kena ya? Cuma aku kayak masih nge-denial, aku masih kayak denial. Terus akhirnya aku datang, aku cek rapid plus aku cek darah. Terus nunggu sekitar 2 jam dari hasil tes rapid negatif. Tipesnya iya, jadi aku tipesnya kambuh lagi. Terus, oh ya udah, aku masih kayak alhamdulillah ternyata aku gak kena gitu. Tapi dalam hati aku tuh kayak masih nggak yakin gitu loh, cuman ya udah. Sampai aku ngerasa kayak sampai hari ini pun tetap nggak bisa cium, nggak bisa ngerasain apapun. Terus aku masih lemas, aku kayak aktivitas sedikit aja aku udah mulai lemas, udah mulai keringet dingin, udah mulai gak enak badan segala macam. Tapi mungkin aku mikir kayak, ah tipes kan juga kayak gitu ya, capek sedikit, gak enak. Sampai besoknya, kemarin banget, akhirnya aku mutusin buat swab. Karena aku ngerasa kayak, kok badannya gak enak terus ya, kok lemes terus ya, kok rasanya kayak anget terus ya, kok tetap gak bisa ngerasain. Plus perut aku pun juga gak enak, kadang-kadang mual. Akhirnya aku coba buat swab hari ini. Jadi aku daftarnya kemarin malam untuk swab di jam 7 pagi. Akhirnya tadi 26 akhirnya aku tes swab sama mama aku juga, karena mama aku udah umur dan aku selalu sama mama aku. Aku takutnya mama aku pun juga kena gitu kan. Udah tuh tes swab jam 7 pagi, terima hasilnya itu jadi
Sempet kayak ngerasa, aduh, kayak dari mama, dari temen-temen, dari tim, abang, semuanya, Kak Brian juga bilang, enggak kok, kamu nggak apa-apa, kamu sehat, ntar lagi juga sembuh. Anggap aja ini kayak lagi flu biasa, cuman masa recovery-nya lebih lama. Akhirnya ya udah, dan mereka juga kayak selama aku masih di lokasi nunggu hasil keputusan gimana, aku kayak mereka di depan mobil gitu ngumpul-ngumpul rame-rame. Sedih sih, cuman mungkin salah satu teguran dari Allah juga supaya lebih dekatkan dirilah sama Allah. Tandanya berarti salah satu penghapusan dosa juga. Kayak akhirnya aku sekarang lagi di kamar isolasi mandiri, sendirian. Tapi masih untungnya alhamdulillah masih di rumah karena belum ada gejala yang gimana. Sampai tadi pagi sebelum swab, sempat aku kayak naik turun tangga udah langsung pengen pingsan gitu, plus agak sesak gitu kenapa. Dan seperti itu, bingung juga mau ngomong apa. Intinya buat kalian semua yang ada di luar sana, tetap jagalah kebersihan, kesehatan, minum vitamin, jangan lupa pakai masker. Sampai rumah harus bersih-bersih karena kita nggak tahu penyakit datang dari mana aja, virus dari mana aja. Tapi seenggaknya kita udah menjaga. Untuk kalian semua yang ya gitu, aku isolasi mandiri. Bismillah, semoga sembuh. Mohon doanya.